Amit-amit punya cowok raja pelit, pelit. Minta duit, aduh sakit ku dicubit. Lama-lama gue bisa sulit sama dia yang otaknya agak sakit. Mau gue buang cowok gue yang sekarang, ngapain disayang kalau pelit sama uang. Biar punya tampang buat gue itu kurang, kalau pelit uang he mendingan gue tendang. Mau gue buang cowok gue yang sekarang, ngapain dipegang kagak bikin gue senang. Jangan mentang-mentang kalau dia punya tampang, jadi seenaknya kagak pernah kasih uang. Asik 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 asik. Baru operasi. Wow. Yeay. Asik asik. Waduh, enak. Bisa lihat kan gimana kualitas kita? Kualitas kita semua begitu kita berjoget, studio ini bergetar. Bergetar semuanya. Tapi kan bukan cuman goyangan doang. Betul. Kita kan enggak cuman modal goyangan, enggak cuman modal body doang, enggak cuman modal gede-gede doang. Gede-gede aja. Kita akan menggemparkan dunia Indonesia. Yeah. Nah, kita mau bikin gempar ya. Kita mau bikin gempar. Kita akan nyanyi lagu membuktikan sebagai seorang penyanyi. Karena selama ini kan orang pada ragu-ragu kalau lagu. Irma udah penyanyi, kalau saya penyamun. Jadi kalau orang ragu sama Barbie, dibilangnya halu-halu. Kan halu-halu Bandung. Halu-halu Bandung. Jadi kita mau buktiin Barbie ini halu beneran apa enggak. Betul. Ya enggak. Awalnya gue kagak yakin ya. Mencurigakan ya. Karena biasanya gue selalu kalau duet tuh memang sama penyanyi beneran gitu kan. Tapi kan ini awalnya gue gak yakin. Cuman gue lihat juga kan sempet beberapa kali, walaupun belum rekaman bareng, kita sempet off air bareng, iya, yang kita ke Medan kan. Kali benar. Kita sempet nyanyi bareng. Sempet nyanyi bareng ke Medan. Dia bisa nyanyi, gak pales. Tapi memang karena memang bukan penyanyi beneran, jadi dia masih agak ragu gitu kan untuk ngeluarin suara. Dan memang males ngafalin lirik dia. Iya, gue ingat banget waktu di Medan gue nge-backup dia mulu. Iya. Nyanyi dia kagak apal. Bener. Beb, lagu Kereta Malam apa enggak? Enggak. Tapi gue apal ininya doang. Ini, ya udah lo ininya doang. Ntar, beb, lagu ini apal enggak? Enggak. Jadi banyak enggak, gue bilang. Nah, ntar kalau kita udah jadi lagu nih gue harus banyak-banyak. Iya, banyak kasih masukan ke dia. Ini lagu yang lagi happening ini. Bener. Yang harus lagi banyak di request ya. Penonton ini. Lo harus lapali. Bener. Oh, ya, iya cerita, dong. Jadi gue kasih ilmu. Iya, gantian sekarang. Jadi kita saling bertukar. Iya. Dulu gue ilmu media dari dia. Ternyata masih lengket di pikirannya. Masih lengket. Kalau gue dulu males-malesan, sekarang enggak. Iya. Welcome aja sama media. Betul. Iyalah. Masa kita harus lebih bagus. Bener. Ya kan? Dan emang kita lebih bagus dari semua segi. Ya kalau buat rating sih kita pasti paling tinggi sih ya. Iya kalau dong. Rating TV ya. Oh. Body, ya body tahu sendiri ya kan. Dari kulkas mini, kulkas 3 pintu ya enggak. Dari viral lebih viral. Lebih viral kita, benar. Ya mungkin yang lainnya pasti panas dingin kan. Karena waduh kok Barbie jadi malah nyanyinya sama Irma gitu. Mungkin kalau aku nyanyi sama Poeli pasti mereka pada tepuk tangan ya kan. Tapi kalau begitu sama Irma, waduh ini pasti bisa kritis nih nyanyinya, pasti bisa booming gitu. Oh siap ya, mau kita. Mau duo apapun itu ya. Betul, mau duo bebek, duo ini. Mau duo jenglot, mau duo apa, iya. Kita bisa. Kita siap. Kita gak takut, namanya kita kan punya ciri khas masing-masing. Bener. Punya karakter masing-masing. Betul. Gitu. Dan kita lebih pede masing-masing. Iya. Penting pede dulu, sekarang pede kita dulu. Rekaman dulu ya. Oke, siap. Gue pusing punya pacar tambah sinting. Hey, minta shopping malah ku diajak mancing. Lama-lama gue bisa kurus kering sama dia yang otaknya agak miring. Amit-amit punya cowok raja pelit, pelit. Minta duit, aduh sakit ku dicubit. Lama-lama gue bisa sulit sama dia yang otaknya agak sakit.
mau gue buang cowok gue yang sekarang. Ngapain disayang kalau pelit sama uang? Biar punya tampang buat gue itu kurang. Kalau pelit uang, hey mendingan gue tendang. Mau gue buang cowok gue yang sekarang. Ngapain dipegang kagak bikin gue senang. Jangan mentang-mentang kalau dia punya tampang, jadi seenaknya kagak pernah kasih uang. Asik, 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 asik. Baru operasi. Wow. Yeay. Asik, asik. Mau buang cowok gue yang sekarang. Ngapain disayang kalau pelit sama uang? Maju dia punya tampang buat gue itu kurang. Kalau pelit uang endingan gue tendang. Lagi. Bisa lihat kan gimana kualitas kita? Kualitas kita semua begitu kita berjoget, studio ini bergetar. Bergetar semuanya. Tapi kan bukan cuma goyangan doang. Betul. Kita kan gak cuma modal goyangan, suara... gak cuma modal body doang. Bener. Gak cuma modal gede-gede doang. Gede-gede aja, ya kita kan? Pinta suara kita kan memang unlimited. Iya, ya kan? Itu dia. Cuman kita doang yang punya di dunia ini. Ya kan? Beda keluarannya. Buka pinta suaranya udah modelnya udah melengkung begini nih, dia udah celong. Kalau gue baru mulai mau keriting. Udah ada, BRP udah ada kualitasnya tertentu, udah bagus. Seru. Makanya tadi BRP bilang, apa perlu kita operasi payudara nih, Beb? Gue bilang, gak usah. Kita tuh tidak menonjolkan itu. Iya. Kita menonjolkan kualitas. Betul, gitu. Karena kita sudah menonjol juga sebenarnya. Udah menonjol ya, juga kan? Tanpa perlu dioperasi. Gitu. Oke, tunggu aja. Ya. Nanti akan hadir dan akan viral.